Baik, ini informasi selanjutnya misa di mana upacara perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta digelar di Monumen Nasional pada Sabtu pagi. Upacara ini dihadiri ribuan warga dari berbagai daerah. Sejumlah rangkaian acara digelar untuk memperingati HUT ke-497 Jakarta. Salah satunya dengan upacara peringatan yang digelar di Monumen Nasional. Sebanyak 1.700 orang berbaris lengkap dengan seragam, mulai dari aparat TNI Polri hingga siswa-siswi SMP dan SMA. Upacara dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Heru Budi. Dengan tema Jakarta Kota Global Berjuta Pesona, peringatan HUT tahun ini menandakan peralihan status ibu kota negara menjadi kota global. Ulang tahun DKI Jakarta yang ke-497. Semoga Jakarta ramah untuk masyarakatnya, aman untuk ditinggali, dan juga ke depan bisa mengantisipasi, mengatasi problem-problem yang tentunya ke depan cukup banyak dan tantangannya luar biasa. Puncak perayaan ulang tahun Jakarta akan digelar mulai dari pukul 6 sore hingga 11 malam di kawasan Monas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.